Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Untuk sumber informasi dari konten kali ini berasal dari kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang kisah hidup dari Nabi Elia, seorang abdi Tuhan. Untuk sumber informasi dari kisah Nabi Elia ini berasal dari kitab suci dan juga kitab-kitab tersembunyi yang mengisahkan tentang kisah kehidupan Nabi Elia. Untuk itu, dalam video ini akan membahas sedikit lebih rinci tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia dalam kitab suci. Nama Elia dalam penulisan Ibrani yang tepat yaitu Eliyahu, artinya Elohimku adalah Yahweh atau Yahweh adalah Tuhan. Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahasia dan Yoram. Nabi Elia dituliskan dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Melekim atau kitab Raja-Raja. Selain itu, kisah Nabi Elia dituliskan juga dalam kitab-kitab tersembunyi. Nabi Elia berasal dari Tisbe, Gilead. Ia memiliki penampilan seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Kisah paling ikonik tentang Nabi Elia adalah peristiwa Elia melawan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera di Gunung Karmel. Elia berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab mengetahui bahwa Yahweh adalah Tuhan yang benar, agar tidak menyembah kepada Dewa Baal yang dibawa oleh Ratu Isabel, istri Ahab ke Israel. Awal peristiwa ini diawali saat perjumpaan pertama Nabi Elia dengan Ahab di rumah Hiel, orang Betel. Hiel dikatakan adalah seorang panglima di Israel. Elia adalah seorang abdi Elohim yang hidup benar di hadapan Tuhan. Di zaman pemerintahan Raja Ahab, Elohim memerintahkan Nabi Elia untuk pergi menemui Hiel, orang Betel, untuk menghiburnya karena dia kehilangan putra-putranya. Pada awalnya, Elia tidak ingin pergi menemui orang yang telah melanggar ketetapan tentang membangun kota Yeriko. Dan Elia juga sedang berduka karena kejahatan yang terjadi di Israel, secara khusus penyembahan kepada berhala yang dilakukan oleh umat Tuhan. Hal itu membuat Elia menjadi marah atas kejahatan yang dilakukan oleh raja dan umat Israel. Elohim kemudian berjanji akan menunjukkan kepada Elia bahwa waktunya telah genap bagi dia untuk membalaskan murkanya atas orang-orang yang tidak bertuhan dan juga atas ucapan mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Elia memasuki rumah Hiel, dia mendengar Hiel mengucapkan kata-kata, "Terpujilah Yahweh Elohim yang menggenapi ucapan dari orang saleh." Hiel dengan demikian mengakui bahwa dia telah diperlakukan dengan adil sesuai dengan kutukan Yosua terhadap yang akan membangun kembali Yeriko. Mendengar ucapan Hiel, Ahab dengan mengejek berkata kepadanya, "Bukankah Musa lebih besar daripada Yosua? Dan apakah dia tidak mengatakan bahwa Elohim tidak akan membiarkan hujan turun ke bumi jika Israel melayani dan menyembah berhala? Tidak ada berhala yang diketahui yang tidak kuberi penghormatan. Namun kami menikmati semua yang baik dan yang diinginkan. Apakah kamu percaya bahwa jika kata-kata Musa tetap tidak terpenuhi, kemudian kata-kata Yosua akan menjadi kenyataan?" Lalu Elia berkata kepada Ahab, "Demi Yahweh Elohim Israel yang hidup yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali menurut perkataanku." Dan kemudian hujan dan embun tidak turun di Israel, dan terjadilah kelaparan yang hebat
di tanah Israel. Dan Ahab berusaha melampiaskan dendamnya ditujukan kepada sang nabi. Untuk menghindari penganiayaan dari raja, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dari rumah Hiel ke arah timur dan menyembunyikan dirinya di tepi sungai Kerit di seberang sungai Yordan. Saat berada di tempat persembunyiannya, Nabi Elia minum air dari sungai Kerit dan dia ditopang dengan makanan yaitu roti dan daging pada waktu pagi dan pada waktu petang yang dibawa dari dapur Raja Yosafat yang saleh oleh burung-burung gagak. Sungguh suatu peristiwa yang luar biasa ajaib. Setelah sungai itu kering karena tidak ada hujan, maka Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat yang merupakan wilayah Sidon untuk tinggal di sana, dan bahwa Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk menopang Elia. Di tempat ini pun kembali terjadi mujizat yang luar biasa. Demikian dikisahkan. Saat Nabi Elia tiba di pintu gerbang kota itu, ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia memanggilnya dan berkata, "Bawalah kepadaku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Lalu ia pergi mengambilnya, dan dia memanggilnya serta berkata, "Bawalah kepadaku sepotong roti di tanganmu." Dan dia menjawab, "Demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku serta bagi anakku. Dan setelah memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya dan bawalah kepadaku. Setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi." Lalu ia pergi dan melakukan menurut perkataan Elia. Maka dia makan, dia dan Elia serta seisi rumahnya selama hari-hari itu. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Elia. Selama waktu-waktu kemarau panjang itu, Nabi Elia tinggal di rumah janda itu. Dan kemudian di suatu waktu anak dari wanita pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat berat sampai dia tidak bernapas. Lalu ia berkata kepada Elia, "Apa yang telah aku perbuat kepadamu, ya Abdi Elohim? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati?" Dan dia berkata kepadanya, "Bawalah anak itu kepadaku." Maka dia mengambilnya dari pangkuan wanita itu, lalu membawanya naik ke ruang atas tempat ia tinggal, dan memeringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia berseru kepada Yahweh dengan berkata, "Ya Yahweh Elohimku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini kepada janda yang menerima aku di rumahnya dengan membunuh anaknya?" Dan dia membujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Yahweh. Katanya, "Ya Yahweh Elohimku, aku mohon kepadamu, biarkan jiwa anak ini kembali kepadanya." Dan Yahweh mendengarkan suara Elia, dan jiwa anak itu kembali ke dalam tubuhnya, sehingga dia hidup. Lalu Elia mengambil anak itu, dan dia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Lihatlah, anakmu hidup." Kemudian kata wanita itu kepada Elia, "Sekarang aku mengetahui bahwa engkau adalah Abdi Elohim dan firman Yahweh yang engkau ucapkan itu benar." Untuk diketahui bahwa anak dari janda di Sarfat itu adalah Nabi Yonah yang lebih dikenal dengan nama Nabi Yunus, Nabi yang ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam. Karena pada waktu saat dia mengalami kematian, Nabi Elia membujurkan badannya 3 kali atas anak itu dan menghembuskan roh, maka dia menjadi hidup kembali dan menerima berkat kenabian dan menjadi seorang nabi sama seperti Elia yang adalah seorang nabi.
Setelah 3 tahun, 6 bulan kekeringan dan kelaparan, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk menemui Ahab, karena Tuhan akan menurunkan hujan ke atas bumi, sebab jika tidak, tidak ada lagi yang mampu bertahan akan kemarau panjang itu. Lalu Nabi Elia pergi dan bertemu dengan Obaja yang sedang melaksanakan tugas dari Raja Ahab. Elia memerintahkan Obaja untuk pergi kepada Raja Ahab dan menyampaikan pesan Elia untuk menemui dia. Tetapi Obaja takut untuk pergi dan menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh Isabel yang membunuh para nabi-nabi Yahweh. Dan juga dia telah menyembunyikan 100 orang nabi dalam 2 gua dan menopang mereka dengan roti dan air. Obaja bahkan menyampaikan ketakutannya untuk dibunuh. Tetapi setelah diyakinkan oleh Nabi Elia, Obaja kemudian menemui Raja Ahab dan menyampaikan pesan dari Nabi Elia. Ahab kemudian pergi menemui Nabi Elia. Dan terjadilah ketika Ahab melihat Elia, maka Ahab berkata kepadanya, "Apakah engkau yang mencelakakan Israel?" Dan Elia menjawab, "Aku tidak mencelakakan Israel, melainkan engkau dan keluarga ayahmu, karena kamu telah meninggalkan perintah Yahweh dan telah mengikuti para Baal. Dan sekarang, suruhlah, kumpulkanlah seluruh orang Israel kepadaku di Gunung Karmel, juga ke-450 Nabi Baal dan ke-400 Nabi Asyera yang makan di meja Isabel." Ahab mengutus orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Sampai kapan kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jika Yahweh itu Elohim, ikutilah dia. Dan jika Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Dan Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Yahweh, tetapi Nabi Baal ada 450 orang. Lalu biarlah mereka memberikan 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih 1 ekor lembu jantan untuk mereka sendiri, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu, tetapi mereka jangan menaruh api. Dan aku akan mengolah lembu yang lain dan meletakkannya di atas kayu dan juga tidak akan menaruh api. Maka biarlah kamu memanggil nama ilahmu dan aku akan memanggil nama Yahweh. Maka akan terjadi, ilah yang menjawab dengan api, dialah Elohim." Seluruh rakyat menyahut dengan mengatakan, "Perkataan itu baik." Kemudian 2 lembu dipersiapkan untuk menjadi korban, 1 untuk Yahweh dan 1 untuk Baal. Kedua ini adalah lembu yang dilahirkan kembar dan dibesarkan bersama. Dan Elia berkata kepada para nabi Baal, "Pilihlah 1 ekor lembu jantan bagimu dan olahlah terlebih dahulu, karena kamu ini banyak. Lalu panggillah nama ilahmu, tetapi jangan menaruh api." Saat mereka mengambil lembu jantan yang telah mereka pilih untuk mengolahnya, terjadilah suatu keajaiban. Lembu yang telah mereka pilih tidak mau berjalan, bahkan sekalipun ke-850 nabi Baal dan Asyera berusaha menggiringnya, dia tidak mau untuk beranjak dari tempatnya. Sementara Nabi Elia tidak mengalami kesulitan untuk menggiring lembunya ke altar yang dia persiapkan. Saat semua imam Baal dan Asyera sudah mencoba tetapi gagal membuat lembu itu bergerak, Elia kemudian mulai berbicara kepada lembu jantan yang dipersembahkan untuk Baal. Dia membujuknya untuk mau mengikuti para imam penyembah berhala. Tetapi lembu itu membuka mulutnya dan berkata kepada Nabi Elia yang hanya dimengerti olehnya, "Kami berdua, lembu jantan yang lebih tua dan diriku sendiri, keluar dari rahim yang sama. Kami mengambil makanan kami dari tempat palungan yang sama. Dan sekarang, dia telah ditakdirkan untuk dipersembahkan kepada Yahweh sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara aku akan digunakan untuk menjadi persembahan kepada Baal sebagai alat untuk membuat mara penciptaku. Tentu aku tidak mau." Elia kemudian berkata kepadanya, "Lakukanlah, tetapi ikutilah para imam Baal. Tetapi kamu tidak akan pernah dapat dipersembahkan kepada Baal, karena mereka tidak akan bisa membakarmu. Sebaliknya, kamu akan mendapat bagian dalam pemuliaan Elohim yang akan digunakan lembu jantanku." Lembu jantan itu kemudian kembali berkata, "Karena demikian katamu, aku akan melakukannya. Tetapi aku bersumpah
aku tidak akan bergerak dari tempat ini, kecuali jika engkau dengan tanganmu sendiri yang membawaku." Elia kemudian memimpin lembu jantan itu kepada para imam Baal. Para imam Baal dan Asyera kemudian mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada satupun jawaban. Lalu mereka melompat-lompat di sekeliling mesbah yang mereka buat. Awalnya, para nabi-nabi Baal ini yakin bahwa Baal akan memberikan api dari langit seperti yang pernah mereka lihat yang dilakukan oleh Baal bagi mereka sebelum-sebelumnya. Tetapi atas kehendak Yahweh, Dia mengalahkan Baal dan menawannya sehingga tidak dapat menjawab permintaan para pemujanya. Saat mereka tidak mendapatkan jawaban, para nabi-nabi Baal ini berusaha menipu umat Israel di saat itu. Mereka merusak altar dan menyembunyikan seseorang di bawahnya dengan tujuan untuk menyalakan api pada penyebutan nama Baal. Tetapi Yahweh mengirim seekor ular untuk membunuhnya. Mencari dengan sia-sia, para imam palsu menangis dan memanggil, "Baal, Baal." Nyala api yang diharapkan tidak kunjung menyala. Untuk menambah kebingungan para penyembah Baal, Yahweh telah membungkam seluruh dunia. Kekuatan dari atas dan bawah menjadi bisu. Alam semesta tampak sunyi dan sepi, seolah-olah tanpa makhluk hidup. Jika suatu suara terdengar, para pendeta-pendeta Baal akan berkata, "Itu adalah suara Baal." Dan terjadilah, pada tengah hari Elia mengejek mereka dan berkata, "Panggillah dengan suara nyaring, karena dia adalah ilah. Mungkin dia sedang merenung, atau berpindah, atau ia berpergian. Barangkali dia tidur dan harus dibangunkan." Maka mereka memanggil dengan suara nyaring serta menoreh-noreh dirinya seperti kebiasaan mereka dengan pedang dan tombak sampai darah bercucuran dari tubuh mereka. Dan terjadilah sesudah lewat tengah hari dan mereka terus bernubuat sampai waktu menaikkan persembahan sajian, tetapi tidak ada suara, tidak ada jawaban, dan tidak ada tanda perhatian. Dan Elia berkata kepada seluruh rakyat itu, "Mendekatlah kepadaku." Maka seluruh rakyat datang mendekat kepadanya, dan dia memperbaiki mesbah Yahweh yang telah diruntuhkan itu. Lalu Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku Bani Yakub, yang kepada Yakub ini firman Yahweh telah datang, "Israel akan menjadi namamu." Dan dia mendirikan mesbah dengan batu-batu dalam nama Yahweh, dan membuat sebuah parit mengelilingi mesbah yang besar itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Lalu ia menyusun kayu dan memotong lembu itu dan meletakkannya di atas kayu dan berkata, "Penuhilah dengan 4 gulung air. Tuangkan ke atas persembahan bakaran dan ke atas kayu itu." Kemudian dia berkata, "Lakukan untuk kedua kalinya." Lalu mereka melakukannya untuk kedua kalinya. Dan dia berkata, "Lakukanlah untuk ketiga kalinya." Dan mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Maka air mengalir sekeliling mesbah itu, dan Nabi Elia juga mengisi parit itu dengan air. Saat Nabi Elia mengangkat tangannya, air mengalir keluar dari jari-jari Nabi Elia sampai parit itu menjadi penuh. Agar semua persiapan dapat diselesaikan, yakni pendirian altar, penggalian parit, dan apapun yang diperlukan, karena hari sudah mulai sore, Elia memerintahkan matahari untuk berlambat-lambat untuk terbenam, sama seperti yang terjadi bagi Yosua. Dia kemudian berkata, "Yosua berkata kepadamu diam saat saja agar Israel dapat menaklukkan musuh-musuhnya. Sekarang tetaplah engkau, baik karena aku maupun karena Israel, agar nama Elohim dapat ditinggikan dan matahari mematuhi kata-katanya." Dan terjadilah, pada waktu menaikkan persembahan sajian, maka tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Yahweh Elohim Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui hari ini bahwa engkaulah Elohim di Israel, dan aku ini hambamu, dan oleh firmanmulah aku telah melakukan segala sesuatu. Jawablah aku, ya Yahweh, jawablah aku supaya rakyat ini mengetahui bahwa engkaulah Yahweh Elohim, dan engkaulah yang membalikan hati mereka kembali." Doa Nabi Elia dari tempat tinggi terdengar oleh seluruh umat Israel saat itu. Kemudian api turun dari Yahweh dan membakar habis persembahan bakaran, bahkan kedua lembu itu, dan kayu dan batu dan tanah, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Api itu bukan hanya membakar habis apa yang disentuhnya, tetapi juga menjilati udara di sekitar tempat itu. Dan seluruh rakyat melihatnya, maka sujudlah mereka serta berkata, Yahweh, dialah Elohim, Yahweh, dialah Elohim. Dan Elia berkata kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, jangan biarkan seorang pun dari mereka luput. Lalu mereka menangkapnya. Elia membawa mereka ke aliran sungai Kison dan membunuh mereka di sana. Dan berkatalah Elia kepada Ahab, naiklah, makanlah dan minumlah, karena bunyi gemuruh hujan. Dan Ahab naik untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Lalu ia berkata kepada bujangnya, sekarang naiklah, pandanglah ke arah laut. Maka dia pun naik dan memandang, lalu berkata, tidak ada apapun. Lalu dia berkata, ulangilah 7 kali. Dan terjadilah pada ketujuh kalinya, bujang itu berkata, lihatlah, awan kecil seperti telapak tangan timbul dari laut. Lalu Elia berkata, naiklah dan katakan kepada Ahab, bersiaplah dan turunlah, supaya hujan tidak menghalangimu. Maka dalam sekejap langit menjadi kelam oleh awan tebal dan angin. Lalu turunlah hujan lebat. Maka Ahab naik ke keretanya dan pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Yahweh berlaku atas Elia. Dia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai masuk Yisrael. Dan Raja Ahab kemudian menceritakan kepada Isabel segala hal yang telah Elia lakukan dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menjadi marah dan menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu bahkan lebih dari itu. Jika besok kira-kira pada waktu seperti ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan tinggal di Berseba, wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana. Sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia memohon untuk hidupnya bahwa dia ingin mati dan berkata, cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Kemudian dia melihat, dan lihatlah di sebelah kepalanya ada kue di atas batu yang membara dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian kembali berbaring. Dan malaikat Yahweh kembali untuk kedua kalinya dan menyentuhnya serta berkata, bangunlah, makanlah, karena perjalananmu nanti sangat jauh bagimu. Maka dia bangun lalu makan dan minum, dan berjalan dengan kekuatan makanan itu selama 40 hari, 40 malam ke gunung Elohim, yakni Horeb. Dan dia tiba di sana, di sebuah gua, lalu bermalam di situ. Dan sesungguhnya firman Yahweh datang kepadanya, dan berkata, sedang apa engkau di sini, hai Elia? Dan dia menjawab, aku sesungguhnya sangat giat bagi Yahweh Tsebaot, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang, dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Dan malaikat itu berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Yahweh. Dan tampaklah Yahweh melewatinya dan angin besar dan kuat terdengar di pegunungan itu, dan memecahkan bukit-bukit cadas di hadapan Yahweh. Tetapi tidak ada Yahweh dalam badai itu. Sesudah badai itu terjadilah gempa bumi, tetapi tidak ada Yahweh dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api, datanglah bisikan yang lembut. Dan terjadilah, sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di ambang gua itu. Dan perhatikanlah, suatu suara datang kepadanya yang berbunyi, apa yang engkau perbuat di sini, hai Elia? Dan dia menjawab, aku sangat giat bagi Yahweh Elohim semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Dan Yahweh berfirman kepadanya, pergilah,
kembalilah ke jalanmu ke padang gurun Damsyik, dan engkau harus masuk dan mengurapi Hasael sebagai raja atas Aram, dan engkau harus mengurapi Yehu anak Nimsi sebagai raja atas Israel, dan engkau harus mengurapi Elisa anak Safat dari Abel Mehola sebagai nabi penggantimu. Maka siapapun yang terluput dari pedang Hasael, Yehu akan membunuhnya, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu, Elisa akan membunuhnya. Dan aku telah menyisakan 7,000 orang di Israel, yakni yang semua lututnya tidak sujud menyembah Baal, dan setiap mulutnya tidak pernah mencium dia. Dan Elia pergi dari sana, dan dia berjumpa dengan Elisa anak Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan Elia melintas di dekatnya, dan dia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu jantan itu dan berlari di belakang Elia dan berkata, "Aku mohon, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku, kemudian biarlah aku mengikut engkau." Dan dia berkata kepadanya, "Pergilah, kembalilah, berkenaan dengan apa yang telah aku perbuat kepadamu." Maka dia kembali dari belakangnya dan mengambil sepasang lembu jantan itu. Lalu ia mengorbankannya dan memasak dagingnya dengan peralatan lembu jantan itu. Dan dia memberikannya kepada orang-orangnya dan mereka makan. Lalu ia berkemas dan mengikuti Elia dan melayaninya. Setelah beberapa waktu kemudian, Elia juga menegur Raja Ahab karena mereka merebut kebun anggur Nabot di Yisrael dengan tipu keji rancangan Isabel istrinya. Elia kemudian menyampaikan hukuman Tuhan atas Ahab, Isabel istrinya dan keluarganya. Ahab akan mati dan anjingnya sendiri akan menjilati darahnya, dan Isabel akan mati dan dimakan anjing. Kemudian keluarganya akan dibasmi habis. Yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung-burung di langit. Ahab bertobat sehingga hukuman ditunda ke zaman anaknya. Raja Ahasia, anak dari Raja Ahab, jatuh sakit dan menyuruh orang meminta petunjuk kepada Baal Sebub, ilah di Ekron. Elia menemui utusan-utusan itu untuk memberitahu Ahasia bahwa dia tidak akan bangun lagi dari tempat tidurnya dan mati. Ketika utusan-utusan itu kembali dan menyampaikan pesan Nabi Elia kepada Raja Ahasia, dia menanyakan rupa dari orang yang menyampaikan pesan itu baginya. Dan setelah mengetahui bahwa itu adalah Nabi Elia, maka Raja mengutus perwira pasukan 50 beserta ke-50 anak buahnya kepadanya. Lalu orang itu naik menjumpai Elia, dan tampaklah dia sedang duduk di atas puncak bukit. Lalu orang itu berkata kepadanya, "Hai Abdi Elohim, Raja bertitah, turunlah." Lalu ia menjawab dan berkata kepada perwira pasukan 50 itu, "Jika aku Abdi Elohim, biarlah api turun dari langit serta menghabiskan engkau dan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit dan menghabiskan dia serta ke-50 anak buahnya. Dan raja berpaling dan mengutus lagi seorang perwira pasukan 50 yang lalu dan ke-50 anak buahnya kepada Elia. Lalu ia menjawab dan berkata kepada Elia, "Hai Abdi Elohim, beginilah raja bertitah, turunlah segera." Dan Elia menjawab serta berkata kepadanya, "Jika aku Abdi Elohim, biarlah api turun dari langit dan menghabiskan engkau serta ke-50 anak buahmu." Maka api dari Elohim turun dari langit dan menghabiskan dia serta ke-50 anak buahnya. Kemudian raja berpaling dan mengutus seorang perwira pasukan 50 beserta ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan setelah sampai berlututlah dia di depan Nabi Elia serta memohon kepadanya dan berkata kepadanya, "Ya Abdi Elohim, kiranya nyawaku dan nyawa hamba-hambamu yang ke-50 orang ini berharga di matamu. Lihatlah, api sudah turun dari langit dan telah menghabiskan kedua perwira terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka. Dan sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Dan berkatalah malaikat Yahweh kepada Elia, "Turunlah bersama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu Elia bangkit dan turun bersamanya menghadap raja. Dan dia berkata kepada raja, "Beginilah Yahweh berfirman, karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub ilah di Ekron, apakah karena tidak ada Elohim di Israel untuk menanyakan firman-Nya? Oleh sebab itu, engkau tidak akan turun dari tempat tidur yang di atasnya engkau berbaring, karena engkau pasti mati." Dan terjadilah
raja itu kemudian mati. Dan terjadilah ketika Yahweh hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal. Dan Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini, karena Elohim Yahweh telah mengutus aku ke Betel. Dan Elisa menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi ke Betel. Dan kelompok nabi di Betel keluar mendapatkan Elisa. Lalu berkata kepadanya, apakah engkau mengetahui bahwa pada hari ini Yahweh akan mengambil tuanmu daripadamu? Ia menjawab, ya, aku tahu, diamlah. Dan Elia berkata kepadanya, hai Elisa, tinggallah di sini, karena Yahweh telah mengutus aku ke Yeriko. Tetapi dia menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka tiba di Yeriko, dan kelompok nabi di Yeriko mendekati Elisa, serta berkata kepadanya, apakah engkau mengetahui bahwa pada hari ini Yahweh akan mengangkat tuanmu daripadamu? Dan dia menjawab, ya, aku tahu, diamlah. Elia berkata kepadanya, tinggallah di sini, karena Yahweh mengutus aku ke Yordan. Dan dia menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu keduanya terus berjalan. Dan 50 orang dari kelompok nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri di kejauhan. Dan keduanya berdiri di tepi Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, serta memukulkannya ke atas air itu. Dan terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya di atas tanah yang kering. Maka terjadilah, ketika mereka sudah menyeberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat aku lakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Dan Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Dan Elia berkata, engkau telah meminta sesuatu yang sulit. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah itu bagimu. Dan jika tidak, itu tidak akan terjadi. Dan terjadilah, ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, tampaklah sebuah kereta yang berapi dengan kuda yang berapi datang, memisahkan keduanya. Lalu Elia naik dalam angin badai ke surga. Dan Elisa melihatnya, lalu ia berseru, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan pasukannya yang berkuda. Dan dia tidak melihatnya lagi. Lalu ia memegang pakaiannya dan mengoyakannya menjadi dua bagian. Dan ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh darinya. Lalu ia pulang dan berdiri di tepi Yordan. Saat Elia diangkat ke surga, dia sempat dihalangi oleh malaikat maut. Dia menolak untuk membiarkan Elia masuk ke surga dengan alasan bahwa dia menjalankan tugas mengambil nyawa bagi seluruh umat manusia, termasuk Elia. Tetapi Yahweh memerintahkan malaikat maut untuk memberikan jalan masuk bagi nabinya yang hidup itu. Tetapi malaikat maut bersikeras terhadap Elia dan berkata bahwa Elohim telah memberikan ketetapan bahwa semua manusia tidak ada yang dapat luput dari maut. Kemudian Elohim berkata kepadanya, Elia tidak seperti manusia lain. Dia mampu mengusir kamu dari dunia. Hanya saja kamu tidak mengenali kekuatannya. Tetapi karena maut bersikeras, maka Yahweh mengizinkan pertempuran terjadi antara Elia dan malaikat maut. Nabi Elia menang. Dan jika Yahweh tidak menahannya, dia akan memusnahkan lawannya. Di dalam kitab Maleakhi, berisi nubuat bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepada bangsa Israel menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat, yaitu kedatangan Mesias. Dalam kitab Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17, mencatat bahwa pada waktu Sakaria menerima nubuat kelahiran anaknya, Yohanes Pembaptis, malaikat Gabriel menyampaikan pesan Tuhan bahwa Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dengan demikian menggenapi nubuatan kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang kelima. Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, mirip dengan penampilan dari Nabi Elia. Yohanes Pembaptis bukanlah Elia. Dia sendiri menyatakan bahwa ia bukan Elia yang lahir lagi atau menjelma kembali,
melainkan ia hanya melayani dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menegaskan peranan Yohanes sebagai Elia. Pada suatu kali, Yesus mengajak tiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas suatu gunung, dan di sana Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ia berbicara dengan Elia dan Musa. Keduanya menampakkan diri di dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Lukas pasal yang keempat ayat 24-27 mencatat bahwa Yesus memakai Elia sebagai contoh penolakan nabi oleh bangsanya. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dalam suratnya, di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Elohim tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Contohnya Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Elohim dengan berkata, Tuhan, nabi-nabimu telah di mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah diruntuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Elohim kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 menyatakan bahwa doa orang benar memiliki kekuatan yang besar dan doa dari iman sangat besar kuasanya. Contohnya adalah Nabi Elia yang adalah manusia biasa, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia adalah salah satu manusia yang belum pernah mengalami kematian. Dia masih hidup sampai hari ini. Dia sedang berdiri di hadapan Elohim untuk menjadi saksi di hadapannya bersama dengan Henokh, mereka yang disebut dua pohon zaitun dan dua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan seluruh bumi. Bersama dengan Henokh, Elia adalah dua saksi Elohim yang tertulis dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-11. Bersama dengan Henokh, Elia akan turun kembali ke bumi untuk bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. Mereka memiliki otoritas dan kuasa yang besar. Ketika mereka telah menggenapi kesaksian mereka, mereka akan dibunuh, tetapi kemudian hidup kembali dan naik ke langit di dalam awan-awan. Demikian kisah tentang Nabi Elia, seorang abdi Elohim yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang setia melakukan setiap perintah Tuhan. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah hidup Nabi Elia. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Elohim Israel, Elohim Nabi Elia. Haleluya.